Tolong, tolong, jangan. Dua. Jangan, jangan, jangan. Jangan tebak, biar kalau misalnya mau dimusnahkan, saya yang musnahkan. Apa sih? Mau ngapain lu? Geser, eh. Nah, kamu campurkan biru dan hijau, kita akan lihat bagaimana perubahan warnanya. Karena biasanya zombie itu takut dengan warna kuning. Lah. Campurannya kuning. Ya kan saya campur. Ya benar. Tapi kenapa tetap hijau ini, Profesor? Baru kita masukkan lagi merah. Nanti dia akan lama-lama jadi kuning. Profesor. Malah hitam. Yuk, kita kasian, udah mati mati lagi. Oh, zombie. Zombie udah mati. Anyway. Apa? Aman. Serius? Serum. Anti aging? Anti zombie. Bukan. Hah? Serum. Ih, serum. Ini serum. Iya. Serum. Iya. Udah yuk. Serumnya udah aman. Udah aman. Udah aman. Jadi langsung aja kita ke lab bapak aku. Oh gitu? Iya. Yeah. Tapi aku sedih lihat kota aku. Ah, ini kota kamu? Iya. Jadi dua dimensi kan sekolahan kota aku. Lihat kotamu penuh dengan zombie. Ada yang gerak dan ada yang... Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Selanjutnya penampilan dari TK Kembang Api. Ma, orang gua lagi sedih. Sabar ya, Sur. Kapan kota aku balik lagi? Sabar. Mudah-mudahan nanti ada Mas Helmi Yahya ngasih aku uang kaget. Aduh, gimana nih kalau gini? Aku udah nggak bisa lagi tinggal di sini, Yuki. Ya emang kita gak tinggal di sini lagi. Lagian kamu ngapain sih bawa-bawa serum itu? Aku harus bawa serum ini. Kok aku gak pernah tahu sebelumnya kamu punya serum? Karena ini adalah serum titipan bapakku. Bapakku yang bikin serum ini. Serum penangkal zombie. Kamu belum pernah kasih tahu siapa-siapa ya? Bahwa bapak kamu punya zombie, punya serum. Serum ini, ini benar-benar rahasia banget. Janji ya. Janji apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena kalau sampai serum ini jatuh ke tangan yang salah, bisa bah. Zombie. Tunggu. Zombie kamu. Bukan. Sumpah. Enggak lu kayak zombie, sumpah parah lu zombie. Enggak poin. Iya enggak sih? Tiga, 1, 2, 3, 4, pasti zombie. Sumpah saya bukan zombie, Pak. Saya jomblo. Wah. Boleh dites, Pak. Boleh dites. Saya manusia, Pak. Coba lihat tangannya gini. Gini, tuh. Hati-hati Surya, hati-hati Surya. Kenapa? Dia manusia. Kenapa? Kok tahu? Kayaknya kerja di warteg deh. Kenapa kerja di warteg? Soalnya badannya bau lengkuas. Pak, kamu benar-benar manusia? Saya beneran manusia, Pak. Sebentar, Bapak siapa namanya, Pak? Saya Arya Saloka. Enggak, ini zombie nih pasti. Saya bukan zombie, sumpah. Saya dikejar-kejar. Oh ya, sini-sini kamu.
Kamu pasti belum makan berhari-hari kan? Iya, aduh. Pegangin pistol saya. Iya. Tenang. Surya ngapain sih? Aku punya persediaan makanan. Kasihan sekali dia pasti, Yuki. Dia belum makan pasti berhari-hari. Nih, ada makanan buat kamu. Iya, Pak. Tolong, Pak. Itu kan makanan persediaan kita. Ini sayur. Ada sayur yang followersnya banyak. Apa tuh? KOL. Sayur kol. Sayur kol. Ya. Makan aja dulu. Beneran ini, Pak. Bisa ya. Dimakan, Pak. Kamu butuh minum juga. Bapak ini bawa bekal dari rumah? Iya, kebetulan kemarin aku habis ambil nilai renang, jadi dibawain mie goreng. Bukan. Oh iya, ini kan mie goreng kotak kesukaanku yang udah dingin. Iya, betul. Tuh, dibalik tetap kotak. Hebat kan? Ya, Pak. Zombie! Zombie! Zombie, zombie! Kita bu... Bukan, woy. Woy. Kita tembak sekarang, kita tembak. Ente kok zombie gak konsisten, Bang? Zombie apa bukan? Ya maaf, Bang. Mana sih? Oh iya. Sebentar, Surya. Zombie! Zombie aja takut. Gue bukan zombie. Zombie aja takut. Kan lu gak baca skrip ya? Iya, maaf. Kan di sini lu adik gua. Oh? Yang zombie lu. Kok yang makeup lu? Ini gua asli, gua asli. Gua asli. Ayo kita matikan dia. Ayo. Jangan dimatikan, Pak. Tolong, jangan dimatikan. Kenapa? Ini sebenarnya adik saya yang kegigit zombie. Makanya saya meminta tolong, jangan dibunuh, kasihan. Berarti kan tetap zombie. Iya, tapi jangan diselamatin. Zombie ngantuk malam nonton Netflix lo. Zombie ngantuk. Tapi berarti dia tetap zombie. Ini harus dimatikan. Kalau enggak dia bisa gigit manusia yang lain terus zombinya tetap akan berkembang. Tapi tolong, ini saya pengen ini diselamatkan. Enggak bisa. Jangan dimatikan. Tenang. Jadi ini adalah adik kamu yang kegigit zombie. Iya, ini adik saya. Masih bisa kita sembuhkan. Kita punya serum anti zombie. Yang benar, Pak. Dibuat oleh bapaknya dia. Oh. Ups, keceplosan. Jangan ditodong dong. Jangan ditodong. Tolong, Pak. Surya. Iya, Surya. Aku kok kasih tahu sih? Kan tadi aku bilang kalau... Jangan disodok-sodok. Ntar jopinya hamil. Tenang. Ya. Nanti. Udahlah, kasihan lah. Kenapa kamu kasih tahu? Dia adiknya. Ya, ada kesempatan dia untuk sembuh. Ya, tapi kan mesti kasih tahu tentang serumnya dong. Ayuki. Terus gimana nih kalau dia orang jahat gimana coba? Enggak, kalau dia mau ini. Ngapain? Hei, kenapa santai? Zombie-nya kenapa santai ya? Maaf. Lu sebenarnya jadi zombie apa kesurupan nih? Kesana pindah, kesini pindah. Ya santai dulu kali, dia aja lagi pada relax nih. Jadi zombie juga capek. Udah gak apa-apa, kasihan. Berarti adeknya mas ini harus dimusnahkan. Ya, Pak. Jangan dong. Harus. Harus tetap dimusnahkan, karena jangan, dia zombie. Jangan. Karena dia zombie. Tolong. Enggak, saya harus hitung. Dia tolong, 3. Tolong, jangan. 2. Jangan. Jangan tembak, biar kalau misalnya mau dimusnahkan, saya yang musnahkan. Apa sih? Mau ngapain lu? Geser, hei. Minta geser. Bisa minta geser. Minta geser. Ya, sesak. Ya, gak usah minta geser, lagi begadang. Ya kan teman, gak enak. Takutnya dimarahin. Enggak, saya harus usahakan sekarang. Jangan. Ular 3. Oh, ini api. Jangan. Biar. Patung merdeka. Patung merdeka, beneran. Ya, mantap banget itu. Iya. Kamu pilih mana? Kau atau adikku? Pak, itu gorengan 3 hari, Pak. Bang, udah lama tuh. Ini gantiin lagi, jijibat. Kamu pilih mana?
Aku musnahkan dia atau kau sekalian kumusnahkan dua-duanya. Jangan, Pak. Kalau memang dia mau dimatikan, biar saya yang mematikan, Pak. Baik. Kalau begitu caranya. Dulu ini. Kita lagi adegan zombie, lu mindo aja kerjaan. Baik, kalau begitu okay. Mamu. Kasihan dia. Biar saya. Biar dia yang membunuh adiknya. Bener ya, dibunuh ya. Iya, bener. Awas lo kalau bohong. Bener. Zombie apa sih? Kita tanya. Sekarang tinggal kita todongkan ke dia. Ya. Kita akan dapat serumnya. Lu amnesia lu. Lu. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kok? Diam. Taruh situ. Taruh. Taruh. Kok zombie bisa gini? Taruh. Kamu bukan zombie. Ya. Berarti dia dibuka kamu kurap kan? Gua udah ngomong ke orang make up. Kenapa? Gua bilang, teh yang zombie ya, iya ini udah keren-keren banget. Keren apa? Jatuh dari motor dibuka. Kayak orang bisa jatuh dari motor. Katanya gak boleh mirip-mirip. Hah, diam. Taruh. Ternyata kamu taruh bukan itu. Zombie. Gak mau. Taruh. Gak mau. Lu kan mau dong, maksa dong. Itu doang lu nyerah lu. Udah taruh. Puri, ternyata kamu kemudian. Taruh. Mau hilang nyawa kalian? Hah? Rebut. Lepas. Dapat ini masih kamu dasar. Sorry, ternyata mereka menipu kita. Kamu antar saya ke lab. Bang. Kamu tawan dia. Oke. Ayo. Antarkan saya ke lab. Iya. Saya mau swab. Kita akan mencampurkan biru dan hijau. Kita akan lihat bagaimana perubahan warnanya. Karena biasanya zombie itu takut dengan warna kuning. Lah. Campurannya kuning. Ya kan saya campur. Iya benar. Tapi kenapa tetap hijau ini, Profesor? Baru kita masukkan lagi merah. Nanti dia akan lama-lama jadi kuning. Profesor malah hitam.